Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Salah satu memimpin, Belindi. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Good morning. Good morning. Kalau saya bilangnya good morning, jawabnya morning ma'am, gitu ya. Good morning. Good morning ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. Baik. Baik. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Miss itu dulu ya. Mengecek kehadiran dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang namanya saya panggil, kalian angkat tangan, saya bilang hadir Miss, gitu ya. Mengerti? Ya. Yang pertama, Dema. Hadir Miss. Ya. Dek Danu. Hadir Miss. Kemudian Dek Naswa. Hadir Miss. Dek Lindi. Hadir Miss. Dek Rizky. Hadir Miss. Ya, datang semua ya. Iya. Masih semangat gak nih? Yeay. Oh iya, sebelumnya kita udah pernah belajar nama-nama hari kan? Kita nyanyi ya? Nyanyi dulu ya sebelum membuka pelajaran pagi-pagi hari ini. Masih ingat gak? Nanti itu, Miss bantuin ya. Satu, dua, tiga. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Udah inget kan? Sunday itu hari apa? Senin. Minggu. Kemudian? Monday? Selasa. Senin. Senin. Sunday, Monday. Hari Rabu apa? Thursday, Wednesday. Kemudian hari Sabtu, Saturday. Friday itu hari Jumat. Saturday itu hari Sabtu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bulan. Bulan. Oke, di sini kita akan belajar tentang bulan. Apa bahasa Inggrisnya bulan? Angga. Month. 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 Silakan ditulis ya. Nanti kalau Miss menerangi kalian bisa tulis biar bisa buat belajar lagi ya. Sebelumnya kalian udah pernah belajar belum tentang bulan? Ada yang belum, ada yang sudah?
Oke, sambil nunggu kalian nulis, sambil Miss jelasin ya. Jadi ini maksud dari tulisan 1 ST itu bacanya first. Nah, ya first itu artinya yang pertama. Bulan yang pertama adalah bulan yang ras Januari. Ya. Jadi bulan pertama itu adalah Januari. Kemudian jika ada tulisan seperti ini, itu bacanya second. Second apa? Kedua. Artinya kedua. Ya. Bulan kedua itu adalah February. Bacanya February. 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 Ya. Kemudian jika ada tulisan seperti ini, itu bacanya third. Third itu yang ketiga. Bulan yang ketiga apa? March. 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 Coba nyalain March. March. Ya. Jika ada tulisan seperti ini, bacanya fourth. Artinya itu yang keempat. Bulan yang keempat apa? April. Ditulis dulu ya. Di sampingnya bisa kalian tulis itu ya. Bisa dikasih terjemahannya Januari di sampingnya. Di samping di dalam kurung ini. Iya. Tak ketik dong. Yang pertama Januari. Pakainya I. Dalam bahasa Indonesia. Januari. Januari. Pakainya I. Iya. Februari. Pakainya I juga ya. Maret, MA. Yang lain belum. April sama ya. April. Ini pakainya A juga. Mudah ya ini ya. Sampai di sini masih bingung enggak? Bisa lanjutin ya.
bisa gitu ya dan jelasin ya. Ini maksud dari tema kita ini adalah fifth. Bulan kelima. Bulan kelima itu apa? Mei. Mei. Kemudian bulan keenam? June. Bulan ketujuh? Juli. Iya. Kemudian jika ada tanda seperti ini, 8 TH, itu bacanya 8. Bulan ke-8. Apa itu? August. Sambil praktek yuk. Bulan yang kelima adalah Mei. 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 Kemudian bulan yang keenam adalah Jun. Jun. Ini praktek ucapin semua ya. Nanti satu-satu maju buat baca ini. Pakai buku enggak apa-apa. Yang penting pokoknya maju nanti praktek, ya. Makanya latihan. Udah. Kemudian bulan yang ketujuh adalah Juli. 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 Tulisannya Juli ya. Bahasa Indonesia nya. Udah. Dikasih arti itu sambilnya. Udah. Kemudian bulan yang ke-8. Eight. Bulan ke-8 apa? August. 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 Ada yang masih bingung dalam ucapannya? Yang apa? Tirukan mus ya, karena itu ulang. Bulan yang kelima adalah Mei. Bulan yang kelima adalah Mei. Bulan yang kelima adalah Mei. Kurang-kurang saya semangat. Bulan yang kelima adalah Mei. Bulan yang kelima adalah Mei. Bulan yang ketujuh. Bulan yang keenam adalah Jun. Bulan yang keenam adalah Jun. 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 Bulan yang ketujuh adalah Juli. Bulan yang ketujuh adalah Juli. 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 Bulan yang ke-8 adalah August. Bulan yang ke-8 adalah August. 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 Ya. Sudah? Lanjut ya. Kalau ada tulisan yang kurang jelas atau masih bingung tanya ya. Di sini hurufnya apa? Ini hurufnya apa gitu ya?
Kan tadi udah in language, tadi kan udah pakai bahasa Indonesia. Sekarang tirukan, mengulang ucapan Miss dalam bahasa Inggris ya. Latihan pakai bahasa Inggris ya. Dulu dulu, selesai dulu, nanti baru praktek. Udah kan? Sekarang semua perlahannya sendiri. Ninth month is September. Bulan ke-9 adalah? September. Ya, kemudian tenth month is October. Is October. Bulan ke-10? Is October. October. Kemudian 11th month. Is November. Is November. 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 Bulan ke-11 apa? Itu apa? November. Ya. Kemudian 12th month is December. Bulan yang terakhir apa? 12? December. Ya, betul. December. December. Jadi dalam satu tahun itu ada berapa bulan? 12. Di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Masih bingung. Miss, bulan April apa ya bahasa Inggrisnya? Udah tahu? Apa? Udah. Apa yuk? April. Iya, masih sama ya. Kemudian bulan ke-5. Mei. Iya, betul. Mei. Kita lihat habis teman-teman. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Iya. Yang kedua materinya adalah proposition tentang bulan. Nah, ini adalah when. When itu artinya kapan? Ya, tulis dulu yuk. Nah, gimana sih penggunaan kalimat buat when itu? When maksudnya contohnya gini. Misalnya, kamu lahir di mana sih? Gitu tanyanya. Nah, bahasa Inggrisnya gini. When, where you born? Gimana sih kamu itu lahir? Gitu. Tahu? Kemudian bisa juga dengan kata-kata kalimat when is your birthday, apa itu artinya? Yo, iya betul. Gimana ini yang keras dong? Iya betul. Kapan kamu ulang tahun? When is your birthday? Birthday. Kemudian yang kedua, in dan on, ini artinya adalah di atau pada. Contoh kalimatnya gini. I was
born in mind. Ada yang bisa nebak gak artinya apa? Saya lahir di bulan Mei. Betul. Betul. Jadi penggunaan jika in, penggunaannya gini ya. I was born in May. Jika on, di. I was born on June. Gitu. Artinya sama kan? Bisa ditambahin di tanggalnya. I was born on June. Iya, pintar. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Setelah ini kita mengerjakan latihan soal ya. Ini kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Sekarang dikumpulkan ya. Udah jadi semua kan? Dikumpulkan nanti di nilainya akan saya bagikan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan praktek ya. Nanti satu anak menyebutkan satu bulan. Jadi kalian pilih, wah saya suka bulan ini karena ini bulan kelahiran saya loh Miss. Gitu, bulan apa terserah, terserah kalian. Mau maju atau di tempat duduk aja? Tempat duduk. Tapi kalau di tempat duduk kalian suaranya harus keras ya. Kan harus semangat. Yang pertama random ya, Miss pilih yang pertama. Serius sih? Apa? Bulan apa? Penyebutannya gimana? April. Yang keras? April. April. Ya. Udah jelas? Siapa lagi? Terus selanjutnya Dik Nasa? Bulan apa? Desember. Yang keras? Desember. Desember. Ya. Kemudian Dik Danu? Yang keras? Mei. Mei. Kemudian dia emang? Yang keras dong? Jun. Jun. Setelah Juni? Juli. Kemudian dia Nindi? Januari. Yang keras? Januari. 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 Udah bisa? Ada yang mau ditanyain? Jadi, dalam satu tahun tadi ada berapa bulan? 12. 12 bulan. Apa aja? Februari, Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ya, betul. Proposisinya ada apa? When, then, in, on. When, in, on. When, in, on. When, in, on. When artinya? Kapan. In, in. On, kapan. Iya, betul. Ada yang mau ditanyain? Iya. Nanti setelah setelah pertemuan ini kita akan belajar tentang buah dan sayur tadi. Sayur. Ya. Oke, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini kita nyanyi dulu ya. Nah, kita tetap nyanyi hari ya. Biar kita maksudnya kita kalau misalnya terbiasa kan nanti ingat lagunya. Yuk. 1 2 3. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Sekali lagi yuk, semangat. Harus semangat, nanti kalau enggak semangat enggak apa-apa. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.